Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semuanya, dimana saja berada. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini akan kita akan melihat tabula empat yang saya lama tidak mengunjunginya. Ini di kebun. Ini adalah jenis jambu. Oh maaf, adalah jenis jeruk pamelo ya, red pamelo. Ini saya planter bag ukuran 50 liter, karena lama tidak berkunjung ke kebun, ke kebun atas. Ini sampai seperti ini kondisinya. Ini menyempatkan diri melihat-lihat tentang tabula empat jeruk ya. Jenis jeruk pamelo ini cocok untuk tabula empat karena mudah berbuah. Tetapi karena ini pohonnya masih kecil, jadi pertumbuhannya macet. Tapi lumayan untuk hiasan. Ini seperti ini, sudah besar ini, tapi belum matang. Ini waktunya membenahi, menambah media karena kesibukan di kebun lain ya, jadi enggak sempat, banyak yang terbengkalai. Jadi kalau teman-teman ingin membuat tabula empat dari jenis jeruk, sangat cocok. Selain bisa untuk hiasan, juga bisa untuk buah. Buahnya juga yang kemarin cukup besar sekali, hampir sama, asalkan tidak dipelihara banyak-banyak, cukup satu buah per pohonnya. Perawatannya juga cukup mudah, cukup dipupuk dengan NPK 16-16 atau yang berimbang itu, seperti ini. Ya, demikian informasi singkat dari saya Kak untuk kali ini. Semoga bermanfaat, menginspirasi bagi teman-teman yang suka tabula empat. Salam sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.